Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Pagi ini kita sudah keluar tol Pati Selopan. Kita ini menuju Simpang Bangko. Kita akan sarapan pagi di rumah makan Duta Selera Simpang Bangko, teman-teman. Kita sudah melewati Kota Duri tadi, dari tol kita. Cuaca di pagi hari ini di Duri ini, teman-teman, cerah. Kita tidak masuk ke Dumai. Akan berhenti di rumah makan Duta Selera Simpang Bangko karena lama kita tidak berhenti di Simpang Bangko. Sambil kita mengoper penumpang yang ke Dumai, ada dua orang yang dari Kota Yogyakarta. Di pagi kita tidak berhenti di Pekanbaru, teman-teman, cuma menurunkan penumpang aja sama paket satu biji. Jadi kita akan sarapan di Duri Simpang Bangko. Ada pembangunan lebaran jalan. Situasi lalu lintas ramai lancar di jalan Duri Dumai. Biasanya banyak kendaraan CPO, truk. Riau. Penghasilan di Provinsi Riau ini, teman-teman, terutama sawit. Nomor satunya adalah sawit. Kalau di Provinsi Riau jarang karet, teman-teman. Jarang sekali. Mungkin tidak ada, jarang sekali.
terus. Truk-truk CPO, teman-teman. Bawa minyak sawit. Teman-teman, sebelah kiri kita ini sawit semua ini udah dipanen, udah diterap, nunggu bongkaran. Di depan kita ini teman-teman adalah ada persimpangan. Kalau kita ke kanan ke Medan, kalau kita ke kiri Duri. Kita akan masuk kiri dulu sebentar ini teman-teman untuk makan di Duta Selera Simpang Bangkok. Ujung Tanjung, Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Medan ke kanan. Kita akan masuk kiri untuk menuju rumah makan Duta Selera. Di sini kita teman-teman akan masuk ke kanan untuk sarapan pagi. Makan Duta Selera. Nah, ini ada di sini Pinem Ailes. Kita istirahat teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk video pagi ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjun! Hup! Video! Mantap!
Oh, jadi.